Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara dry burn tank RR. Okey, kita nampak tank RR. Ini semua saya baru saja basuh, baru saya rendam. Saya letakkan. Okey. Cuma saya belum lapkan dia lagi. Okey, kita lapkan seluruh bahagian tank ni. Okey. Saya suka tank ni sebab rasa dia memang pedau lah. Memang sangat-sangat pedau. Okey. Kita keringkan, jangan bagi ada air masuk. Baik. Dekat wick ni kita just tap je dia. Okey. Tak perlu kasar-kasar. Okey. Kat sini kita nampak kondisi dia punya coil ni agak hitam. Mungkin bila saya rendam tak terlalu lama, dia tak hilang sepenuh. Tak apa, kita akan dry burn sekejap lagi supaya dia punya carbon-carbon tu akan tertanggal lah. Okey. Dan kita try dulu dry burn . Okay. Baik, kita sambungkan dia. Kita nampak mula mengeluarkan asap, proses pengeringan . Saya ingat kita cabut dulu ada punya getah ni supaya kita tak mudah terbakar. Okey, kita panaskan dia sehingga dia mengeluarkan bara sehingga asap pun tak keluar. Okey. Boleh nampak itu dia punya tak cantik, dia punya pembaraan. Mungkin sebab dia punya apa, kerak-kerak fiber dia dulu dah melekat. Okey, saya akan cuba ambil jarum. Okey, mana jarum? Tak ada jarum. Pin. Okey, untuk kita bagi dia renggang . Kerak-kerak tu bagi dia terkeluar. Okey. Kalau saya dapat tunjukkan. Apa kerak-kerak ni? Jatuh. Okey. Kerak-kerak ni lah yang menyebabkan dia pembakaran dia tak cantik. Kau nampak lah. Kesan kerak-kerak dia. So, saya akan cuba dry burn lagi. Kita tengok hasil dia macam ni. Okey, ada sedikit nampak jalur dia. Sudah okey. Kita cuba sikit lagi. Tank ni pun dah lama saya gunakan. Alhamdulillah masih boleh digunakan lagi dan sedap. Saya just lebih je. Alright. Okay, boleh nampak dia punya jalur dia cantik lah. Alright.
So kalau perasan duit dalam dia, dalam dalam coil tu dia, dia warna putih. Kalau perasan eh, sekejap saya tunjukkan. Pasal tak, tak ada warna hitam lah. So lepas ni kita akan vape dengan flavor yang fresh lah. Alright, cukup. Bunyi dah tak ada, asap pun dah kurang. Cukup. Okay. Sekarang ni kita akan isi flavor lah. Kita akan rasa dia macam mana. Feel dia selepas servis. Okay. Mula kita ambil tank. Kita masukkan bahagian atas. Dia just dia, oops. Dia getah je dia. Kita just tolak je bagi dia grip. Okay. Alright. Yeah. Okay. Dan kita masukkan bahagian bawah dia. Bawah dia ni jenis skru lah. Tapi still menggunakan getah untuk mengelakkan fiber tu keluar eh. Okey. Agak ketat di situ eh. Maksudnya dia punya getah tu main lah. Alright. Jangan terlalu ketat sangat. Cukup. Alright, cukup. Sedang-sedang elok. Kemudian kita ambil flavor. Okay. Sebabkan tank ni special, so kita perlukan botol yang ada jarum untuk kita isi flavor. Mesti sedap ni. Confirm. Baik. Penuhkan lah. Okey. Ambil penutup dia. Tutupkan dia supaya flavor tu tak dapat keluar. Okey. Nice. Sekarang kita pasangkan di bahagian atas. Memudahkan dia cepat. Cepat wick dia senang naik lah. Okay. Tutupkan dia. Pakaikan dip. Okay. Dan then kita connect dengan dia. Nah, dapat, anda dapat dengar bunyi. Kita try rasa dia macam mana. Sangat best. Okay. Memang fresh. Kalau tengok dalam ini dia punya hasil dia. Ya. Sangat terbaik. Okey, itu saja cara cuci RR tank eh. Okey. Jumpa lagi.